Gimana Bil? Enak nggak Bil? Enak. Kita lagi makan kerupuk ikan bangka. Katanya ini dari ikan tenggiri ya. Rasanya memang enak. Makanya kita selalu beli ini karena biasanya kita akan makan makanan berkuah ditemani dengan kerupuk ini. Nah, bicara soal kerupuk ini, maka ada tiga kota yang terkenal yang menjadi tempat produksi dari makanan ini. Kota tersebut adalah Palembang, Lampung, dan Bangka. Ketiga kota tersebut punya cita rasa sendiri ya. Kalau untuk Lampung itu yang terkenal adalah kerupuk tunu atau kerupuk panggangnya. Sementara untuk Palembang dan Bangka punya banyak varian ya, varian rasa yang beragam begitu. Nah, di Palembang sendiri makanan ini biasanya disebut dengan kemplang. Kemplang itu adalah bahasa Melayu yang artinya memukul, dan katanya kemplang itu sendiri merujuk kepada adonan. Adonan dari bahan-bahan untuk membuat kemplang itu sendiri. Makanya disebut kemplang gitu. Jadi sambil dipukul-pukul sehingga semakin merata begitu, baru nanti akan terasa lebih gurih, lebih enak katanya begitu. Nah, seingat saya juga dulu kemplang ini dibuat dari ikan belida. Ikan belida dicampur dengan tepung tapioka. Kemudian ada bahan-bahan lain yang saya sendiri tidak tahu ya. Nah, tapi sayang untuk sekarang ini karena ikan belida ini sudah sangat langka, sehingga sekalipun ada, harganya sangat mahal sekali. Dan tentunya ini akan menjadi berimbas kepada harga kemplang itu sendiri. Makanya sekarang banyak dipergunakan itu adalah ikan tenggiri dan ikan gabus sebagai pengganti dari ikan belida. Padahal ikan belida itu enak sekali. Pempek saja kalau dibuat dari ikan belida akan terasa lain ya. Begitu juga kemplang ini. Karena daging ikan belida terutama yang hidupnya liar itu sangat kenyal, lembut gitu ya. Dan juga manis. Sehingga ketika dibuat kemplang ini ataupun pempek itu akan terasa lebih nikmat gitu, lebih enak. Tapi dengan menggunakan ikan tenggiri dan juga ikan gabus, rasa kemplang ini juga enak gitu ya. Nah, kalau di Palembang, saya masih ingat banyak sekali tempat-tempat yang menjadi sentra produksi kemplang ini. Nah, biasanya untuk warga pendatang yang kebetulan mungkin sedang berada di Palembang ya, karena satu alasan, mereka biasanya tidak hanya membeli pempek untuk oleh-oleh, tapi juga kemplang ini. Nah, Anda ketika berada di Palembang, Anda bisa beli kemplang ini di toko atau Anda bisa langsung datang ke tempat pembuatannya. Nah, kalau dulu sih seingat saya ketika kita beli di tempat pembuatannya maka harganya akan lebih murah dibandingkan kita beli di toko. Nah, nggak tahu sekarang ya, saya belum update lagi. Apa ya, habis beli ya? Ini bangka ya. Nah, kalau untuk urusan harga, Anda bisa cek di Google ya, berapa harga kemplang ini. Dan saya kira juga banyak di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Sudah banyak ini yang menjual kemplang seperti ini. Tapi sebaiknya kalau di Jawa sini atau di Jakarta ini, Anda nyebutnya jangan kemplang, orang nggak akan ngerti. Sebut saja kerupuk ikan gitu. Oke, saya
Saya kira demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai ketemu di informasi menarik lainnya. Tapi sebelum saya tutup, ini anak bujang satu ini ada yang mau disampaikan. Apa, Bil? Saksikan channel MC, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lagi, Bil? Habis ya? Thank you.